Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rasulan ila kafatin nas walladzi anzala ma'u furqana wa dinal haq liyufarriqa bainal haqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأبي السيئة الحسنة تبوها وخالق الناس bikhuluqin hasanin. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelungkung, beliau diutus dengan membawa risalah-risalah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak risalah yang beliau bawa, yang paling utama, yang paling pokok, yang paling mendasar, risalah yang beliau bawa adalah terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan, terkait dengan bagaimana kita memurnikan, mengesakan Allah. Sahabat bertanya kepada saya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Jawab Aisyah singkat, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Subhanallah. Kalau bandingkan dengan kita, jauh langit dan bumi. Tapi paling tidak, kita berusaha belajar dan mempelajari apa yang telah diajarkan beliau, apa yang telah diperintahkan beliau, apa yang telah dicontohkan beliau. Meskipun sedikit, kalau kita mampu melaksanakan dengan cara istiqomah, itu adalah suatu perbuatan yang sangat. Nah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan risalah kedua Rasulullah SAW, bagaimana beliau membawa risalah terkait dengan akhlak. Pagi hari ini saya juga ingin mencoba mengkaji, sebagaimana minggu-minggu yang telah lalu saya masih dengan tema akhlak dan adab. Kita sudah berbicara bagaimana akhlak di dalam berumah tangga, bagaimana akhlak sesama muslim, dan selanjutnya insyaallah pagi ini kita coba bersama mengkaji nasihat Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda beliau. Beliau bersabda, arba'un iza kunta fika fa'ala alaika ma fataka minat dunya sidqul hadis wa hifdzul amanah wa husnul khuluqi wa ifatu mat'am. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fi kafa'ala 'alaika. Empat perkara apabila keterampilan ada padamu maka tidak akan merugikan engkau. Ma fataka minad dunia, dari apa yang tidak engkau peroleh dari dunia, yaitu sidqul hadis, benar dalam bicara, wa hifdzul amanah, menjaga amanah, wa husnul khuluqi, akhlak yang baik, dan wa ifatu mut'am, dan tidak serakah dalam makanan. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dari hadis Rasulullah SAW tersebut di atas, paling tidak terdapat empat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seandainya kita tidak memperoleh apapun dari kenikmatan dunia, kita tidak menganggap sebagai kerugian besar, karena masih ada keberuntungan yang lebih besar lagi, dan justru hal itu memberi kenikmatan tersendiri dalam kehidupan kita. Subhanallah. Saudaraku, kalau kita lihat lain dari kacamata lain, apa yang beliau katakan dalam hadis ini, bahwa akhlak yang beliau ajarkan kepada kita, beliau kaitkan dengan kenikmatan dunia. Jadi seseorang tidak akan menganggap dia akan rugi, dia akan menjadi orang yang rugi di dunia ini bila tidak mendapatkan kenikmatan dunia, asalkan dia mempunyai sifat, empat sifat yang harus dia miliki. Sebagaimana Rasul katakan, insya Allah kita bahas hadis berikut ini setelah kita bahas hadis yang kita bahas pagi hari. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat Rasulullah dalam hadis yang kita bahas pagi ini, beliau katakan sidqul hadis, itu nasihat beliau pertama, benar dalam bicara. Hal ini saudaraku, karena bicara benar merupakan salah satu dari ciri orang yang beriman. Karena bila seseorang benar dalam bicara, maka dia telah memenuhi salah satu syarat guna memperoleh jaminan surga. Subhanallah. Subhanallah. Rasulullah menjamin seseorang dengan jaminan surga dengan syarat-syarat sebagaimana sabda beliau berikut ini, man yadmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rajlaihi admanu lahul jannah,
yang alih bahasanya, barang siapa yang memberi jaminan kepadaku, kata Rasulullah, untuk memelihara di antara dua rahangnya atau mulutnya dan di antara kedua pahanya atau kemaluannya, niscaya aku menjamin baginya surga. Subhanallah. Hanya dua syarat dibutuhkan oleh Rasulullah, dan kalau itu bisa dilakukan oleh seorang, maka Rasulullah menjamin surga baginya. Syarat pertama, seseorang harus mampu menjaga atau memelihara di antara dua rahangnya, artinya mulut. Mulut di situ ada lidah. Lidah atau mulut biasa dipergunakan untuk berbicara. Nah, itu artinya bagaimana seseorang mampu menjaga lidahnya, menjaga ucapannya, menjaga kata-katanya, sehingga dia bisa tidak sampai berbuat maksiat dengan mulut. Termasuk yang kedua, apakah dia mampu menjaga di antara kedua pahanya atau kemaluannya? Jangan sampai kemaluannya dipergunakan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan, apa yang diperintahkan Rasulullah. Nauzubillah min zalik. Mohon maaf gitu. Ya tidak laki, ya tidak perempuan, sama. Sekarang yang orang katakan zaman now, justru sebetulnya berbalik ke zaman batu. Kalau orang zaman batu dulu itu berpakaian hanya ditutupi yang di antara dua pahanya itu. Justru sekarang yang dikatakan zaman now, zaman serba modern, justru perilaku manusia sekarang ini kembali cara berpakaiannya. Mohon maaf. Apalagi kaum wanita, mohon maaf. Sengaja berpakaian yang kurang. Sengaja berpakaian seakan-akan kekurangan kain. Jadi ini yang dimaksud Rasulullah, barang siapa yang bisa menjaga di antara kedua pahanya, termasuk yang paling besar gitu, bahwa kemaluannya itu na'uzubillah sampai itu berbuat zina dengan kemaluannya, na'uzubillah, itu adalah dosa besar. Dan setiap dosa besar pasti balasannya di yaumil akhir neraka jahanam. Makanya Rasulullah berani menjamin kedua hal ini, kalau memang mampu bisa menjaga dengan baik, karena Rasulullah berani menjamin surga bagi mereka yang bisa menjaga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu pentingnya kita menjaga lisan kita, menjaga lidah kita, ucapan kita. Jangan sampai ini, sebagai contoh saja, seseorang akan jatuh harkat dan martabatnya kalau dia tidak mampu menjaga lisannya, tidak bisa mampu menjaga ucapannya, perkataannya. Sebagai misal, misalnya ada seseorang yang kaya raya. Kalau dia itu seorang laki, pasti dia cantik gitu. Tapi kalau dia seorang perempuan, pasti ganteng. Mohon maaf gitu, kepleset. Kalau dia seorang laki, pasti ganteng. Kalau dia seorang wanita, pasti cantik. Sudah ganteng, sudah cantik, sudah kaya, punya kedudukan lagi. Boleh jadi kedudukannya bapak bupati atau ibu bupati, atau bapak dewan atau ibu dewan, atau kepala kantor atau ibu kepala kantor, atau apa saja yang dia punya jabatan, atau
seorang tokoh masyarakat sekalipun, seorang tokoh masyarakat sekalipun yang disegani, yang dihormati, bila dia tidak benar dalam bicara atau tidak mampu mengendalikan lidahnya dan ucapannya, maka dia akan menjadi manusia yang sangat hina di hadapan Allah dan akan jatuh atau rendah kedudukannya di hadapan sesama manusia. Itulah resikonya kalau seseorang yang tidak mampu menjaga lidahnya, menjaga ucapannya. Karenanya hadirin, saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, kita punya keharusan yang sangat untuk menjaga bahaya lidah. Untuk itu saudaraku, setiap muslim harus bertanggung jawab untuk selalu benar dalam pembicaraan, dalam berbicara, benar dalam masalah yang dibicarakan, maupun benar dalam penggunaan bahasanya. Itu pula sebabnya saudaraku, mengapa salah satu tanda-tanda orang munafik adalah dusta atau berbohong dalam pembicaraannya. Jadi tanda-tanda orang munafik, salah satunya kalau dia bicara itu suka dusta. Kalau tidak salah, minta izin sama Pak Andep. Boleh, siapa saja bisa jawab. Ya, yang paling pertama Pak Andri. Silakan Pak Andri pakai mic-nya yang ada di Bimas Islam. Apa sih perbedaan pintar dan cerdas? Karena kalau kita beramal hanya dengan pintar saja, rasanya tidak cukup. Tapi sebelum itu, apa sih perbedaan pintar dan cerdas itu? Kalau cerdas, perbedaannya, orang cerdas itu mampu mengelola, mampu memanage hawa nafsunya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu orang cerdas. Sehingga contohnya, ya sebagaimana contoh bahasan kita, lidah ini. Kalau seseorang berbicara pakai mulut itu pintar, pintar. Tapi kalau orang cerdas, dia akan berbicara, dia akan pilah, dia akan berucap sebelum, selalu ia pikirkan apa yang ia akan ucapkan. Apakah ucapannya ini nanti baik? Apakah ucapannya ini tidak menyinggung orang? Apakah ucapannya ini tidak menyakiti orang? Itu orang cerdas. Tapi orang pintar ya, dia bicara saja. Itu perbedaan orang pintar dan orang cerdas. Termasuk contoh mungkin yang lebih ya mengena. Seorang muslim mendengar azan. Kalau orang pintar, begitu dia mendengar azan, dia wudu, dia langsung kerjakan sholat. Tapi orang cerdas, begitu dia mendengar azan, dia wudu, dia berangkat jalan kaki ke masjid, dia lakukan rangkaian-rangkaian sebelum sholat wajib ditegakkan, sampailah dia sholat berjamaah wajib. Itu perbedaannya. Karena apa? Karena orang cerdas itu tahu gitu. Tahu kalau azan dikumandangkan itu adalah kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan sholat. Dia mulai dari berwudu, dia akan mengerjakan sholat, dan dia tidak sholat sendiri, tapi dia berjalan kaki ke masjid.
dia lakukan sholat berjamaah di masjid. Karena apa? Karena dia cerdas. Karena dia tahu kalau orang berjalan kaki ke masjid, pahalanya subhanallah. Ini bahasanya juga sendiri. Dan orang cerdas tahu gitu loh. Daripada dia sholat di rumah sendiri, dia lebih baik sholat berjamaah di masjid. Karena orang cerdas tahu, sekali sholat di masjid berjamaah sama dengan orang sholat sendirian 30 hari di rumah. Subhanallah. Itu orang cerdas. Makanya kalau kita beribadah harus dengan cerdas, tidak cukup dengan pintar. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus terang saya kepingin melanjutkan karena masih ada 3 yang belum kita bahas, tapi saya sudah kepanasan di sini. Terus terang saya sudah kepanasan. Tidak kuat berbicara lebih lama di sini karena panas. Suasana juga tidak kurang kondusif. Jadi saudaraku, insyaallah akan saya lanjutkan 3 hal lagi yang belum kita bahas dari 4 nasihat Rasulullah SAW. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan. Dan sebagai akhir, saya sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila di dalam penyajian ini banyak terdapat kekeliruan dan kesalahan. Saya yakin bahwa kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kesalahan dan kehilafan itu karena diri saya, karena kesalahan saya, karena memang minimnya ilmu yang ada pada diri saya. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.